Hahaha yang tepat. Lupa ni tak ada pamangan. Pamangan. Langkung saya urat dengan. Ini ya, calon vokalis Noah ini. Sudah hadir? Oh iya, lihat A'a. Siapa di belakang berbaju kebaya putih sangat cantik. Benar ini Mendina? Oh iya, gak salah ya. Silakan duduk nih. Alhamdulillah, calon mempelai wanita kita sudah hadir dan prosesi akad nikah sebentar lagi akan segera dimulai. Dan kami mohon kepada Bapak Ibu yang akan mengambil foto atau video dimohon untuk menjaga. Bismillahirrahmanirrahim. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده اللهم صل على سيدنا محمد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله فبها فجر متقون قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن اياته أزواجا لتسكنوا إليها وجعلنا بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فسنتي أقول لهذا بابان المهرم سنتي berbahagia sebelum kita menyaksikan ucapan kubur. Mari kita secara bersama-sama mengucapkan istighfar terhadap dan berdoa semoga. Astaghfirullahaladzim. 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 Ashhadu an saya nikah kepada Dina Amalia Cinti resmi dalam sekali mas program dibayar tunai diterima terima saya nikah emang sih dalam bahasa itu gimana diterima dulu terima saya nikah jangan saya terima nikah
saya nikah kepada Dina Amalia. Terima saya Dina nikah Amalia. Kepada Dina Amalia. Amalia binti Bapak. Terima saya nikah kepada Dina. Dibayar tuh. Terima saya nikah Dina Amalia. Yang bisa Usikum wa nafsi bittaqwallah. Uzawi subhana ma amara Allah ta'ala bi sakti bi ma'ruf wa tasih bi sak. Ya Zainal Mutakin bin Bapak Suri, saya nikahkan kau kepada Dina Amalia binti Bapak Haji Kusnadi, yang walinya Bapak Kandung Bapak Kusnadi telah wakilkan kepada saya untuk nikahkan, dan kau membayar mas kawin mas sepuh gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawin Dina Amalia binti Bapak Haji Kusnadi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau
membiarkan tidak memperkuli batas di saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak rindu dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar uang Rp10.000 sebagai iwat atau pengganti kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Pendidikan Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Bapak, 6 Maret 2022,